Ustaz, suami saya sering melakukan sholat tahiyatul masjid, Ustaz. Hmm. Namun ketika sampai masjid sudah azan, Ustaz. Hmm. Jadi setelah selesai azan, mana yang harus dikerjakan? Apakah sholat tahiyatul masjid atau sunnah qobliyah nih, Ustaz? Jadi di apa aja? Di merger aja. Di satukan merger, ya? Nah, disatukan, digabungkan. Borongan ya? Diborongkan aja. Jadi satu sholat dengan dua niat itu nggak masalah. Yeah. Karena dianggap tahiyatul masjid itu laisa maksud dan lidatiha. Jadi bukan dia dimaksudkan secara khusus gitu. Mm-hmm. Artinya ketika orang itu masuk masjid dan ada sholat, itu udah dianggap juga sebagai tahiyatul masjid. Yeah. Gak ada masalah. Jadi dia digabungin aja. Jadi niatnya adalah niat sholat qobliyah Jumat, qobliyah zuhur, mm-hmm. tahiyatul masjid juga, dan sunnah wudhu boleh. Mm-hmm. Jadi dalam, ya kalau misalkan kita pisah, nggak keburu juga, keburu ikoma. Itu dia, makanya itu kan. Maka di merger aja, nggak ada masalah. Jadi para ulama memberikan babnya itu bab tasyrikun niyah. Menyekutukan ataupun menyagabungkan di beberapa niat dalam satu amalan. Iya, iya. Nah, demikian boleh, wallahu ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz.